Assalamualaikum guys. Okay guys, ini ada satu rumah panggil aku. Dia kata dekat stop code dia keluar air guys. Dia hantar video keluar air. Korang nampak tak dia punya air tu meleleh dekat stop code dia tu. Ha, dekat sikit bang. Okay, kau tengok tu air tu keluar. Okay, ini stop code yang masuk dalam bilik air. Aku tutup dulu, jadi air sini dah tak ada keluar lah. Ini stop code untuk pergi ke water heater. Jom kita hack dulu kawasan-kawasan yang tepi-tepi dia ni bang. Okay, kita hack. Kalau ni aku buang ni adalah plaster dia dulu yang dekat-dekat dengan dia punya stock code tu kan. Okay, lepas tu kalau korang tak muat lagi masuk spanner, korang besarkan dia lubang dia tu. Okay, dan ni aku guna spanner dah boleh buka. Okay, alhamdulillah. Okay, ni rosaknya ni. Dia keluar air ni kat sini. Jadi kalau kita boleh buka antara yang ni dengan hak ni, kita boleh tukar dia punya getah lagi sebenarnya. Tahu tak? Tahu. Okey. Kita tengah buka ni. Getah ni. Okey, sekarang ni masalah dia dekat getah. Dekat getah mana ni? Getah kat tengah ni. Antara sini ni ada getah. Sepatutnya sini ni antara yang ni, batang ni dengan ni boleh buka ni. Tapi selalunya memang payah lah. Dia dah ketatkan daripada hilang. Okay. Jadi nak senang kita cari kepala ni satu lagi. Lebih kurang ini tak tahu brand apa. Kalau brand lama-lama ni dia nama City. Brand City. Tapi nak tukar benda ni. Kalau boleh ada benda ni kita boleh tukar. Okay. Sama dia punya track. Memang terbaik lah. Okay. Jom pergi cari dulu kat hardware. Okay kan. Tadi aku ada beli ni satu dekat hardware kan. Ni brand VIP lah. Tulis sini VIP. Aku tak pasti lah boleh masuk ke tak dengan yang asal dia ni kan. Jadi size dia memang setengah inci. Jadi aku beli yang setengah inci juga dan try and error lah. Okay, ni size. Tadi size yang ini size 17.6 kan. Tapi yang ini lagi kecil bang. Lagi kecil. Tapi kalau korang pastikan, korang boleh buka lah untuk mana pun dia punya kepala pada bahagian depan ni kan. Ya, senang pula nak buka kan ni. Okay, kan? Okay, bila pulang macam ni. Okay, kita nak ambil kepala ni sahaja kan. Okay, kita nak cuba boleh masuk tak yang ini dengan yang lama ni. Boleh masuk tak? Okay, tengok keadaan dia. Okay, sekarang ni kalau aku letak macam ni kan, dia boleh masuk tapi dia tak rapat. Dia tak rapat gap dia. Okay, tak apa. Kita try yang ni masuk pada tempat asal dia. Jom. Okay, sekarang ni korang tengok pada bahagian dalam ni, dia ada dia punya apa nama ni, valve dia ni untuk tutup air dia kan. Tapi aku nak pakai yang baru. Sekarang ni getah dia tertinggal kat dalam tu. Aku nak kena ambil screwdriver. Okay, ni nak cokel dia punya getah tu berkasih keluar. Kalau korang tak buka dia punya getah ni, nanti tak sumbat lah bang. Okay, dah jatuh dah. Okay, yang ini dia datang yang putih, yang ini datang kuning. Yang kuning ni dia sama je sebenarnya. Getah ni dia duduk pada yang ni. Ha, gitu bang. Okay, boleh juga korang nak pakai yang asal ni pun boleh, korang nak pakai yang ni pun boleh. Tapi kita cubalah satu persatu dulu. Kita tengok yang baru ada, kita pakai yang baru. Sebab getah yang kuning ni dia lagi tebal. Okay, kita cuba masuk. Ngau tak? Boleh pulas tak? Agak-agak track dia sama kan. Sebab yang tu boleh masuk. Ha, ni boleh masuk. Tapi dia punya spanner tadi kita pakai 15 lah. 17 tak boleh, 15 mana. Agak-agak lepas. Sebab tempat dia sempit sangat lah bang. Aduh, pakai spanner 16 pula. 15 tak lepas. Mangkuk. Okay, aku tak ada spanner 16. Aduh, tak boleh masuk spanner hidup lagi. Tak boleh masuk dalam ni. Eh, nak kena hack lah sikit eh. Nak suruh boleh masuk spanner ni. Kita hack pecah kat sini sikit. Nak buat macam mana dah benda tu tanam dalam. Tak lepas lagi kan. Tak kena pakai supplier. Ya, yeah. Sangkut. Boleh sikit-sikit je. Sekejap. Kita dah pakai layar pula. Nak bagi ketat sikit je. Boleh gerak tu.
Okey, ketat dah. Ketat dah tu. Okey, kita cuba buka air. Okey, sekarang ni aku tengah tutup dah. Okey, kita buka stop kok dia. Okey. Ini air aku dah tengah tutup, tak ada keluar kan. Okey, kita cuba tengah buka air kat sini. Okey. Panas air dia kan. Panci dia memang panas. Okey, bila kita tutup stop kok ni. So far okey dah, tak keluar air lah. Korang tengok tadi, mula-mula tadi dia akan keluar air kan. Okey, nanti kita akan ambil plaster, kita akan tutup lah pada bahagian sini ya. Okey, sekarang ni so far okey dah. Dia dah boleh main dah air kat sini. Cantik lah. Okey guys, kita buat macam ni kan. Kita tak perlu nak hack dinding ni ataupun lantai ni, nak tukar dia punya stopcock tu. Kita nak tukar besar-besar kan, kita tak nak hack banyak kerja lah kan. Tak kena tukar touch lagi kan. Kalau kita hack besar ni saja, lebih kurang dalam 2x2 inci saja ni kan, dia punya kawasan ni. Jadi kita tampal dengan plaster putih, dah kira nampak clear, dah cantik dah. Okey guys, terima kasih, semoga bermanfaat untuk korang.